Dan kebetulan yang terdampar itu adalah 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di Paradigma Ajeg Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam topik kita kali ini tentang poligami di dalam Islam. Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa di dalam Al-Quran itu tersimpan ayat poligami? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk tentang poligami? Nah, yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah tujuan daripada saya menyampaikan ini adalah untuk membantu umat Islam agar tetap percaya bahwa semua firman di dalam Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak percaya satu ayat saja atau menentang daripada satu ayat saja di dalam Al-Quran, maka umat Islam ini calon atau memiliki bibit-bibit menjadi murtad. Hal ini sudah banyak akan dilakukan oleh kaum-kaum kafir dan musyrikin untuk bagaimana mempengaruhi umat Islam untuk tidak percaya minimal pada satu ayat saja. Kalau mereka berhasil dengan satu ayat saja umat Muslim tidak percaya, maka mereka sudah berhasil dalam misinya. Nah, untuk itulah maka saya mencoba untuk menyampaikan kajian ini. Kenapa? Karena sepertinya sekarang sudah timbul propaganda-propaganda, doktrin-doktrin, dogma-dogma yang mengarah kepada penegasan tentang penolakan terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya terhadap poin nomor satu ini oleh para kaum feminisme, yaitu tentang ayat poligami di dalam Al-Quran. Nah, saya akan mencoba memberikan kajian yang logis, yang akal sehat, di mana saya ingin menunjukkan kepada para propagandis yang sudah mulai memasukkan di media-media menjadi iklan-iklan untuk mempengaruhi, bahkan di sinetron-sinetron, seolah-olah poligami itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk, sesuatu yang yang tidak manusiawi, yang tidak memecahkan solusi kemasyarakatan, yang menjadikan seolah-olah bahwa agama Islam adalah ajaran-ajaran sesat. Nah, saya akan mencoba, Paradigma Ajeg Channel mencoba memberikan satu sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang akal sehat untuk bisa mengajak semua pihak berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan akal sehat tentunya. Nah, untuk kita mulai kajian ini, yang pertama-tama yang harus kita pahami tentunya adalah definisi dari poligami itu sendiri. Poligami itu adalah sistem perkawinan apabila salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya, bukan sejenis loh ya, beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Itu yang dimaksud dengan poligami. Terdapat dua bentuk poligami. Yang pertama adalah poligini, yang merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki lebih dari satu atau beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah poliandri, adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang atau beberapa pria dalam waktu bersamaan. Nah, itu definisi dari poligami dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang pertanyaannya, poligami seperti apa di dalam Islam? Poligami di dalam Islam yang diakui, yang dihalalkan adalah poligini. Ya. Nah, di mana ayatnya disebutkan di dalam surat An-Nisa, surah keempat, ayat 3, yang berisi, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3,
atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau zalim. Nah, dengan kita memperhatikan ayat ini, ayat poligini, nanti kalau saya menyebutkan tentang poligini, ini juga berarti poligami. Kalau saya nanti bilang poligami, khusus dalam Islam yang hanya diakui, dihalalkan adalah poligini. Sedangkan poliandri di dalam Islam itu sifatnya sebenarnya haram. Tetapi di dalam kondisi-kondisi tertentu, darurat, terdesak, di mana misalnya terjadi bencana, wanita meninggal dunia kena penyakit, kena epidemik, misalnya penyakit epidemik, sehingga banyak yang meninggal wanita, sehingga jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah wanitanya, maka kebijakan itu bisa diambil, kebijakan poliandri. Tapi dalam batas-batas waktu tertentu. Misalnya kalau kondisinya sudah normal, maka dia harus mengembalikan kepada posisi semula. Yang dihalalkan itu hanya poligini. Poliandri harus kembali menjadi haram kalau kondisinya sudah tidak darurat kembali. Itu yang diakui dalam Islam. Nah, kemudian Anda perhatikan mengapa disebut ayat solusi. Ada kata-kata dan jika. Berarti di dalam ayat Al-Quran, seperti yang pernah saya jelaskan tentang jenis-jenis ayat di dalam Al-Quran, ayat ini bukan ayat instruksi, bukan ayat legalisasi, ya, bukan pula ayat legislasi, artinya untuk pengesahan atau sumber hukum atau mewajibkan semua pria untuk melakukan poligami. Ya, jadi ibu-ibu jangan khawatir dulu bahwa paradigma ajek tidak menyarankan laki-laki Islam untuk berpoligami karena ada syarat-syarat khusus. Tetapi kita ingin mengajak, jangan sampai ada orang yang tidak meyakini satu ayat saja di dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali. Dan jika kamu khawatir, itu kata-kata penekanan tentang solusi, bukan instruksi kewajiban untuk melakukan. Bagi laki-laki ada syarat-syarat tertentu kalau mau menjalankan poligami. Dari wanita yang mau menerima poligami justru akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Ya, bukan karena saya seorang laki-laki berarti saya membela laki, tapi ini saya ingin menyampaikan kebenaran saja. Ya, untuk memahami ini pula, di situ Anda lihat penekanannya 2, 3, atau 4. Artinya ada batasan. Batasan poligini di dalam Islam hanya 4. Lalu, kalau tidak mampu, cukup satu saja. Kalau tidak bisa berlaku adil, satu-satunya kitab suci yang menekankan perkawinan monogami itu hanyalah Al-Quran. Ya, bukan monogami maksud saya, tetapi yang kalau dia tidak mampu secara tegas menyatakan nikahi satu saja, itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Lalu bagaimana mempersamakan hak bahwa para budak pun jika dinikahi maka mereka akan mendapatkan hak yang sama dengan wanita-wanita yang lain. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Ya. Nah, untuk menjawab kajian ini, tentunya kita harus mulai dengan metode paradigma ajeg, yaitu salah satunya adalah dengan metode cerita analogi. Saya ingin beranalogi dengan Anda supaya dapat gambaran yang jelas, supaya kita bisa dapat membayangkan dan mendapatkan satu jawaban yang jelas terhadap mengapa ayat ini harus ada di dalam Al-Quran. Nah, saya akan masuk dengan konsep di mana kita berandai-andai tentang ada suatu kelompok atau rombongan yang tiba-tiba mengalami kecelakaan di lautan dan mereka terdampar di pulau kosong.
Pulau itu begitu indah dan menyiapkan segala fasilitas sarana dan prasarananya lengkap. Sumber dayanya baik bagus sekali di pulau itu. Cuma ini sangat terpencil. Pulau ini kosong dan terpencil. Dan kebetulan yang terdampar itu adalah 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Di mana kejadiannya karamnya kapal tersebut sehingga kapalnya tidak dapat dipergunakan lagi karena memang sudah karam. Yang kedua, tidak ada alat komunikasi sama sekali yang bisa diselamatkan. Lalu tidak mungkin lagi ada bantuan kurang lebih 30-50 tahun. Kita anggap ini sebagai sebuah asumsi. 30-50 tahun yang akan datang tidak akan ada lagi yang namanya bantuan. Nah, akhirnya tentunya komunitas yang terdampar ini harus bisa survive, harus bisa hidup. Nah, dengan jumlah manusianya yang banyak, tentunya harus ada tata keteraturan dalam hal itu. Makanya mereka harus membangun kesepakatan untuk bertahan hidup. Nah, supaya ada kejelasan siapa yang harus mereka patuhi, tentunya mereka harus memilih pemimpin tentunya. Membangun komunitas dengan tata kelola pemerintahan sederhana, sederhana saja. Tapi tentunya ada kebijakan-kebijakan yang harus disepakati bersama supaya keteraturan itu bisa berjalan dengan baik. Harus ada reward dan harus ada punishment tentunya, supaya mereka tidak melakukan hal-hal di luar kesepakatan. Nah, kemudian asumsi yang berikutnya adalah semua daripada 20 orang yang terdampar tersebut dalam usia produktif. Artinya usianya 20-30 tahun, mereka sehat dan subur, tidak ada yang mandul. Ya, kita anggap begitu asumsinya. Nah, sehingga dengan kita memahami asumsi tersebut, tentunya kita sekarang akan masuk ke dalam kira-kira kebijakan apa yang akan mereka lakukan dalam membangun komunitas mereka di pulau tersebut. Yang pertama-tama yang jelas pasti bagaimana mereka survive. Ya, mereka bagaimana survive, bagaimana mencari makan, pembagian tugas, apa yang harus mereka lakukan, dan sebagainya. Dan tentu yang tidak akan lupa adalah kebijakan tentang menikah. Dan itu harus adil, bijaksana, dan terakomodir semua kepentingan. Kalau kondisinya yang terdampar itu 10 laki-laki dan 10 perempuan, sangat wajar, sangat bijaksana, sangat adil kalau keputusan pada saat itu diambil keputusan monogami. Karena memang kondisinya pas. 10 laki-laki menikah dengan 10 perempuan tidak akan ada bersama, sama-sama sehat, sama-sama subur. Ya, mungkin kalau ada sedikit tambahan berandai-andainya, ya gimana dong nanti masalah ketertarikan, rasa cinta dan sebagainya. Demi rasa keadilan, karena ini jumlahnya terdampar, karena ini jumlahnya pas lalu terdampar, kemudian orang-orang ini tidak saling mengenal. Nah, untuk jangan sampai terjadi ribut karena masalah cinta, ketertarikan dan sebagainya, mungkin diundilah. Ada pengundian dengan kesepakatan apapun yang terjadi setelah pengundian tersebut harus disepakati bersama sebagai pasangannya. Tidak boleh ada yang menentang. Kalau menentang maka punishment-nya apa, terserah. Tapi yang jelas kebijakan ini sudah dibuat. Nah, kemudian singkat cerita, karena terlalu panjang kalau menceritakan cerita 20 tahun. Singkat cerita, apa yang terjadi setelah 20 tahun kemudian? Ini tentunya akan orang-orang ekonomi, orang-orang statistik akan tahu bagaimana cara membuat satu prediksi apa yang akan terjadi. Dengan pertambahan penduduknya sebesar 100 orang, pertambahan penduduk sehingga total jumlah penduduk itu nanti akan menjadi 120 orang. Nah, dari pertambahan probabilitas 100 penduduk tersebut, berapa kira-kira akan muncul laki-laki dan ada berapa perempuan dari pertambahan 100 orang penduduk ini? Apakah kita bisa prediksi? Sangat bisa diprediksi. Sangat bisa diprediksi. Nah,
Kita akan masuk ke dalam prediksinya. Terima kasih sudah menonton Paradigma Ajik Channel. Silakan like video ini jika Anda menyukai. Dan segera share, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang Anda bagikan. Lalu klik subscribe jika Anda ingin membantu umat muslim, khususnya mengkaji kajian-kajian tentang Islam, untuk mereka dapat berkembang dan bersemangat untuk membangun kajian-kajian Islam lainnya. Dan jangan lupa, klik bell, karena Paradigma Ajik Channel, antara satu topik dan topik lainnya saling berkorelasi. Nanti Anda akan terketinggalan loh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ajeng.